Okey, kita pun dah sampai ke store saya. Okey. Ha, kita dah turun lift eh. Lift guna lift provision lift. Ini yang special dekat kapal ni. Kapal ni ada provision lift. Ha, contoh dalam ni saya dah letak barang tadi kan. Ha, saya akan bawa ke level seterusnya lah. Ha, level seterusnya. Okey, tutup. Lepas tu tekan. Ha, dia akan naik. Tadi turun kan. Okey, seterusnya saya akan kongsikan korang sampai ke store. Kita lihat apa yang ada dalam store saya. Ha, nanti saya dah terangkan pasal lift provision, saya terangkan orang kata bahan-bahan kering saya. Okey, ini beras, beras dengan beras pulut saya untuk makan stok. Itu bekalan lah. Ini banyak lagi ni. Lama ni biasa satu paket 10 kilo boleh tahan 4 hari ke 5 hari ni. Banyak ni. Tak apa, boleh tahan, tak apa. Kita guna je. Ini orang kata apa, rak seterusnya. Makanan dalam tin pun ada, dalam botol, kicap-kicap pun ada. Macam inilah keadaan ni dalam kapal. Nak jadi tukang masak kapal kan. Benda ni semua kena jaga. Cereal ada, oat ada, muesli kan, tepung. Kat sini suhu dia kena sejuk. Sejuk. Sini ada aircon sini. Sejuk kat sini aircon. Makanan dalam tin. Okay, boleh nampak eh. Saya tunjukkan secara menyeluruh. Ni dalam makan buah-buahan dalam tin ada jam, ada untuk makan roti, Nutella. Ni makanan pasta untuk western lah. Pasta ada, spaghetti ada, lasagna ada. Okay, seterusnya ni sebelah dia ada orang kata apa, rempah-rempah. Macam ni lah saya kena kontrol, saya kena kawal semua ni. Ini mi kering. Tu dia. Sekarang ni kapal tengah berlayar, ada rasa goyang-goyang sikit. Memang ada goyang lah. Saya kena safety, jagalah keselamatan. Ni air Nescafe Gold. Ni kopi, teh, biskut pun ada ni. Tambah biskut. Okay, yang ni. Okay, yang ni. Tu dia, biskut lagi. Susu. Tiap, tak ada susah. Nampak garam, garam stok. Bekalan. Dan satu lagi ni bekalan minyak masak saya. InsyaAllah boleh tahan lama ni. Saya memang orang kata apa, guna minyak ni lah untuk masak, menumis dan menggoreng. Yang tin-tin ni yang lepas punya, tapi masih ada, boleh gunakan. Okey. Ni bahagian sini lah. Dah nampak dia kan. Sebelah sini pun ada lagi. Sebelah sini kentang ada. Yang ni cili kering ni. Stok cili kering. Selimi kilo. Biasa 5 kilo banyak ni. Ni kentang. Susu pun ada. Susu nak tak dalam chiller nantilah. Nanti ada masa nanti. Okay, yang ni makanan, orang kata apa, makanan jajan dia orang lah. Kudap-kudap dia orang lah. Ada 70 carton Pringles ni. Okay, yang penting Maggi ada. Ni Maggi ni stok ni sekarang tak laku lah. Tunggu nanti kapal dah goyang, selera makan tak ada, Maggi ni lah jadi utama dia. Saya masak pun macam mana pun, pasti saya rik Maggi lah kalau dah goyang. Kata selera tu tak ada. Okay, ni cordial. Cordial Sunquick Blackcurrant. Okay. Okay lah, boleh lah kru-kru boleh untuk minum kan. Apa lagi ni? Jambu batu, jambu jambu merah dan strawberry. Okay, sedap ni. Lagi okey. Yang ni ini jangan main-main, ni chili sauce terselit kat sini. Tak apa, biar janji dia duduk satu tempat, kalau kapal goyang dia jatuh pun kat sini, dia tak jatuh ke bawah lantai. Okey, ni satu suun. Wah, ni suun saya tak tahu bila punya, tapi dia punya lah boleh tahan lama. Setakat buat mandi tu tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat apa lagi. Ni stok. Ni beras juga ni yang lama ni. Tak tahu daripada mana, tapi elok lagi ni beras ni. Beras, banyak sangat beras di sini. Tapi kru tak ramai, kru dalam 17 orang ya. Tapi makanan alhamdulillah kebajikan dijaga. Dan satu lagi ada lagi kat sini tepung. Ni tepung gandum. Ini kena buat roti ni apa ni. Di atas pun ada lagi. Ni 25 kilo kan biasa. Betul 25 kilo. Dia ada dua. Ada 50 kilo dekat atas ada lagi kena buat roti. Buat kek. Okey, ni apa lagi ni?
Okey, ada kacang, ada gajus. Ini makanan mak saya di sini, ada foreigner. Ini makanan diorang semua. Ni krisik ni makanan kita, bukan makanan diorang. Susu ni pun minuman diorang ni. Tapi kita pun minum juga. Masalah. Ni betik lah, betik pada kat luar. Okey. Ini saja untuk store saya. Okey, pergi kita lihat saya punya chiller sayur pula. Nak tengok sayur punya chiller kan? Satu chiller punya sayur kan? Ha, mari mari. Okey, saya punya store dengan chiller saya sebelah je. Level yang sama, tingkat sama tapi sebelah je. Ha, kat sini pintu dia. Macam ni rupa dia. Okey, jom kita masuk. Kita lihat apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bunyi pun lain macam. Okey, assalamualaikum. Kita nak bagi salam. Sebab jauh daripada orang. Okey, ni ha. Chiller saya memang saya kena, memang saya jaga, bukan kena jaga, memang saya jaga. Orang kata apa chiller ni? Sebab apa officer captain dia mementingkan kebersihan, tapi orang kata ni memang tanggungjawab saya, mana sajalah. Okey, tak apa, yang saya kenalkan, saya tunjuk mana barang-barang yang kata apa penting saya untuk keruan. Okey, mula-mula ni ha. Air orang kata apa soft drink lah. Untuk diorang kru-kru kalau nak minum, orang kata apa kerja panas-panas kan, diorang kerja berat. Ni kadang diorang minum ni lah. Air cola-cola pun ada. 100 plus pun ada, Sprite pun ada. Okey, seterusnya ni. Okey, cheese butter. Okey, kek. Ni kek ni saya saja order. Kadang-kadang diorang pun tak ada selera nak makan kan, saya order supaya diorang potong makan lah. Dan coklat, coklat banyak ni. Kat Labuan kan tentang banyak coklat. Coklat terus dia belasah. Order. Memang alhamdulillah setiap benda saya order ni ada, sampai yogurt, roti. Roti ni pun buat sampingan. Sebenarnya saya boleh buat roti, tapi sebab ada ni saya tak perlu buat pun. Tepung pun banyak, tak apalah, saya follow je lah, ikut je lah. Okay, telur. Telur ada lagi tapi ni stok ni saya tunjuk lah. Susu pula saya, susu ada kat sini kan. Okay, seterusnya sayur pula saya tunjuk. Okay, ni bahagian sayur. Sayur lihat nampak jelas. Saya kena jaga macam ni lah, tersusun. Baru senang saya nak turun, nak ambil, tak payah nak terkial. Ni carrot semua segar lagi. Ini bayam. Lihat. Bayam segar lagi. Ada dua. Biasa bayam saya akan order untuk 2 minggu 3 kilo ke 4 kilo. Cukup. Lebih-lebih, nanti lebih dia rosak. Ini brokoli. Makanan orang kata apa sihat ni. Ini buah-buah sikit lah. Buah. Lepas tu ada kiwi, anggur. Kemudian ni pula limau, serai, timun, zucchini. Ada, ha ni dia. Masa nak buat lauk nanti. Seterusnya okay, daun sup, halia, bikin jus, daun bawang, cili padi. Kau lagi air pula. Apa nama ni? Buah. Tahu. Tahu saya order ni ha, tu segar lagi tahu. Buah apple dengan buah apple merah, hijau. Okay ni. Tu dia nampak daun apa ni? Daun kesum. Ini punya segar kan. Boleh makan macam tu saja kalau nak. Segar ni. Tapi tak boleh makan lah. Kena buat sepedas. Okay, seterusnya ni ha, mi kuning. Kuning, stok mi kuning ni dia ada dah. Saya teruskan lah. Dia boleh tahan lama, tak apa. Obis, macam ni lah keadaan dia. Bawahan, waktu dia kat dalam bekas dia, tapi kotak. Tapi bekas tak ada ni, tak ada. Saya buat dulu lah. Saya guna dulu lah. Okay, lettuce. Ni Thailand. Sayur lah. Daun pandan. Daun pandan, cili semua ada kan. Cili stok lama, ada lagi boleh guna, kita guna. Bobis. Yang saya order dalam ni semuanya 2 minggu punya orang kata apa penggunaan. Kalau yang boleh tahan lama macam kobis, macam brokoli, cauliflower tu boleh tahan lebih kurang dalam 3 minggu macam tu lah. Akan saya akan order balik. Okey, inilah rupanya chiller saya sayur. Kapal dah goyang. Belayar, kapal runway belayar ni memang goyang lah. Sebab kapal ni tinggi. Terasa. Okey. Ni saja untuk chiller. Seterusnya saya akan tunjukkan freezer pula. Okey, sebab saya nak cakap banyak-banyak pun sejuk. Saya nak pakai sweater ni, patut sweater lupa saya pakai. Okey, tak apalah. Nak menguji kekebalan kan. Okey.
Saya punya freezer sebelah ni je. Ini pintu je. Pintu freezer saya. Okey, jom kita lihat apa dalam freezer pula. Untuk stok freezer. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tu je lah. Selamat datang ke freezer. Benda ni saya utamakan freezer. Makanan utama. Okey, first. Dah start dah. Sejuk tadi je tengah defrost. Dia dah on dah, memang sejuk. Okey, kalau tidur tak apa, saya teruskan sekejap. Cepat-cepat lah. Okey, ni stok dia mula-mula. Okey, ni ada tanda kek. Kek ni saya tak frozen lah supaya tahan lama. Okey, ni ada es krim untuk kru makan lah. Okey, ada ni pun roti cruzon. Sampai pula. Biasa dia orang mobil tak pernah sampai ni, sampai. Ada kek, sikit resepi kek. Dua kotak. Okey, ini makanan sampingan lah. Ada samosa. Untuk breakfast ni, makan-makan sarapan pagi lah. Ni kelapa parut lah nak buat kuih nanti kan. InsyaAllah. Lepas tu ni lah. Burger, mix veggie, tempe ni. Sate pun ada. Ni sate, ni sate kambing. Saya kat sini saya akan order sate kambing. Sate kambing 200 cucuk, sate ayam 200 cucuk. Ini Turki, ayam Belanda. Masa udang. Udang, chicken breast. Ni siput dah sotong. Sotong sedar ni. Okey, siap dah. Okey, lepas tu ni ikan, stok ikan. Stok ikan, okey. Sini sebelawan pula, saya cepatkan lah, sejuk pula. Okey, ni ayam. Stok ayam, 2 minggu saya akan order 40 kilo. 40 kilo sebab termasuk ada chicken breast, ada kadang-kadang saya tambah top up dengan apa, chicken wing. Ini dory fish. Dory fish, ni chicken wing. Saya kata dulu ni, ini ikan, tenggiri. Ni yang kata apa, stok ikan. Tiba-tiba ada ayam, daging kat sini. Ini strip loin ni. Ni strip loin. Ini stok apa nama? Stok ikan lah. Ikan merah, ikan tuna, ikan bawal semua ada. Ikan merah. Okey, ni strip loin. Lepas tu samosa. Okey, ni stok ni. Okey, ni salmon. Salmon ada banyak ni. Tak guna. Tak guna sangat kot. Lepas tu ni lamb leg. Lamb leg pun banyak. Boleh guna. Boleh makan, masak. Ikan merah. Macam inilah keadaan dalam pizza saya lah. Kat sini pun daging, atas pun daging. Ada ni tenderloin. Tenderloin. Ni pun lagi kaki-kaki apa nama. Kaki kambing. Okey, dalam pizza saya macam ni. Inilah rupa dia. Saya nak lama-lama pun sejuk. Okay, dalam kotak ni pun lagi stok ikan. Ikan dengan french fries semua ada. Ni nak di barang breakfast, nugget, sosis. Ni lah makanan dan bahan-bahan akan tentu masak. Okey, saya tak boleh lama, sejuk. Nak guna sweater pun rasa malas, tebal sangat. Okey. Ini yang saya dapat kongsi. Lepas ni saya akan tunjuk ke orang. Orang kata apa? Labor seterusnya. Itu tempat saya kerja. Itu dapur dan juga dewan makan. Okey, macam inilah keadaan dia. Store chiller dan freezer saya. Okey. Saya tutup. Kita berbalik ke tempat lain pula. Okey, jom. Ini saya punya dapur Gelly. Nampak tu Gelly. Okey. Ini pintu ni. Setiap hari inilah tempat saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam inilah keadaan rupa dapur saya lah. Gelly. Macam mana? Clear kan? Lantai dia saya memang, orang kata apa, lepas masak memang saya akan cuci lah Gelly sendiri. Sebab saya seorang yang tukang masak sini. Untuk 14 orang, 16 orang kru. Okey, kita jalan-jalan tengok apa yang ada kat sini. Okey, ni amari lah. Amari laci. Orang kata apa, tempat letak pinggan-pinggan. Equipment blender. Okey, yang ni mesin basuh pinggan. Bukan mesin basuh baju lah. So, pinggan. Okey, masuk ni. Masuk, tutup, tekan start. Dia bunyi. Okey, ni hose tinggi untuk saya basuh Gelly. Okey, dalam dapur. Inilah kena ada. Alat pemadam api. Nanti saya pun cook pun diajar juga macam mana nak aktifkan dia. Okey, kat sini ada orang kata apa lagi, sinki. Ni alat-alat. Okey, sinki, bawah sinki ni ada dapur saya punya pot lah. Pot saya kuali, tak ada guna kuali lah, pot lah. Senduk-senduk semua kat sini saya guna untuk masak. Chipping board, ada colour dia. Ikut dia punya orang kata apa, standard. Okey, ni peti ni, peti pisau saya.
okey ni ni pickup. Kadang saya bosan saya tengok kat luar, tengok laut. Macam tu. Okey, ni siki tempat basuh lah. Tempat basuh tempat, tempat siang ayam, ikan semua lah buat middle class. Okey, ni susunan. Okey, ni tempat orang kata apa? Kisar makanan, sisa makanan. Masuk dalam ni, buka air. Dia punya switch on sini. Bunyi dia. Okey, lepas tu off. Bos buka air, masuk ke sisa makanan, dia akan buang terus terus ke laut. Okey. Ni ada tingkap lagi ni. Ni kimbal lain ada. Ni penting kan ada. Wire blanket. Wire blanket. Ini pula senduk-senduk. Senduk-senduk napis dan juga orang kata apa tempat saya buat roti, kuih. Kan buat roti apa semualah. Mixer ni. Tong biru ni tong untuk letak minyak, minyak kotor, minyak masak. Buang kat sini lah. Nanti saya akan bagi engineer ataupun pembantu dia untuk buang lah. Okay, ni tong sampah. Tong sampah kita buang ada SOP jugalah nak buang. Plastik, untuk plastik, untuk gelas, untuk domestik semua ada. Okay, seterusnya ni oven saya. Ni oven saya. Oven saya bakar roti ayam semua dah boleh guna. Ada satu meja untuk buat apa-apa barang lah. Kadang saya buat roti semua kat sini lah. Buat kuih semua kat sini. Kalau kat sinki sana saya banyak potong sayur, potong orang kata apa, potong ikan, buat mise en place yang basah-basah. Sini saya biasa buat pastry. Waker pastry saya kat sini. Kat sini pula untuk saya prepare barang untuk keluar, untuk ke depan tu, untuk hidang, untuk kru makan lah kat sini. Ada tiga tempat lah. Okay, ni pula. Okay, sekian. Seterusnya ini tempat rempah-rempah lah. Daun kari, daun kari pula. Nama sebut kari semua lah kat sini. Lepas tu ni macam biasa garam-garam, gula semua lah. Perasa, microwave dan peti sejuk. Peti sejuk ni saya nak letak barang-barang yang orang kata apa, nak masak segera lah. Di bawah ni pun ada juga letak pinggan-pinggan. Dan juga ada orang kata apa, nampak kan pen semua ada kat sana. Ni pun ada juga fire extinguisher satu. Okay, seterusnya dapur. Ni dapur saya ada empat tempat, empat pot masak. Ni saya guna hot plate lah, hot plate. Ni cara dia. Ni dia apa dia, bawah ni abuan tapi tak boleh guna. Tak boleh guna, ada masalah. Ni yang boleh guna ni on dia. Okay, saya ada on dia ni. Contoh saya tunjuk tiga on. Cara on ni. Okay, clear lah. Okay, satu lagi deep fryer pun ada. Okay, deep fryer untuk goreng. Fryer untuk goreng apa-apalah. Ini food waste. Food waste ni dah saya dah clear tadi. Food waste ni sisa makanan yang kru tak orang tak makan. Selain buang kat dalam ni kisah. Kalau dah sampai pot, kita orang tak boleh, saya tak boleh guna ni. Kalau sampai pot, saya kena kumpul lah. Lagipun benda ni, kisah ni saya guna untuk benda yang lembut-lembut dia. Kalau macam keras-keras, tulang-tulang ke apa benda, sayur saya keras tu, saya tak lah ni, nanti rosak ni kan. Kesian engineer nak buat pula, repair pula. Pay extinguisher lagi satu. Okay, dalam ni, dalam bawah sinki ni, cucian sabun-sabun pinggan, sabut-sabut pinggan, sepan pinggan lah semua situ. Okay, itu saja dalam geli saya, dalam dapur saya. Macam ni saya tengok dari jauh lah. Buat kapal pun goyang-goyang, saya pun kena berhati-hati. Kat sini ada stok. Okay, ni yang saya katakan tadi ya. Tempat saya ambil makanan daripada bawah ke atas. Level-level ni je lift dia. Ini saya kat atas, tadi kat bawah stok. Tapi kat sini pun ada lagi kata apa, tempat penyimpanan lah. Benda ni semua nak kena kemas balik. InsyaAllah masa terdekat. Okay, ni pun ada lagi. Macam inilah keadaan dia. Yang ni yang saya nak guna lah. Tak perlulah saya turun bawah lagi kan. Untuk penggunaan dalam seminggu. Dah orang kata apa, habis. Baru dah saya ambil balik daripada bawah dan gunakan lift. Okay, tu saja. Pasal ni, yang ni ada santan lagi, tak buka lagi. Baru sampai. Sini pun ada fire extinguisher juga. Okay, lihat kat luar pula. Jom. Mess room pula. Mess room itu tempat
kru makan. Dewan makan. Okey. Sekejap lagi kita tengok. Tak jauh sebelah je. Ha, nanti kita sambung balik. Okey, inilah dia messroom saya katakan tadi. Saya ambil daripada sudut sinilah video sebab rasa nampak luas kan. Okey, dalam messroom ni yang penting kena ada meja dan juga kerusi. Messroom ni tempat anak-anak kapal makan lah. Tempat saya bagi diorang, kata apa, jamu diorang makan. Makan dan minum kat sini. Okey, kita lihat apa yang menarik kat dalam ni. Tak apa-apalah, nak letak kan. Roti ke apa, tempat membakar roti, tu semua ada, orang kata apa, tempat berjam-jam, susu, superkat, ni pun ada tempat-tempat air, tempat air extinguisher. Ini saya kata tadi, okay, saya punya pintu geli saya sebelah je. Ini pintu untuk keluar lah, untuk kedek. Okay, yang menarik kat sini, sini je tempat dia lah, tempat pemakanan saya. Tempat makanan saya, letak makanan sarapan pagi, tengah hari dan juga makan malam. Okey, sini pinggan dekat sini, pinggan cawan semua atas sini. Dekat bawah ni pun ada lagi. Untuk menyiasi kalau kapal goyang kan, ada bawah ni pun ada lagi. Okey, ni dia. Ini saya tak tunjukkan juadah ni lah sebab topik akan datang insya-Allah. Okey, yang menarik dekat sini tempat buat air, kami guna yang ni. Nak buat air Milo, buat air Horlick apa semua, cuma on je lah, pilih itulah. Okey, ni apa dari segi untuk kru basuh tangan sebelum nak makan kan. Pun ada air, nak buat air Milo, teh, Nescafe semua ada kat sini. Dan juga whiteboard untuk saya buat menu lah, kalau ada buat untuk menu sarapan pagi, tengah hari dan juga malam. Okey, kat sini saya kadang tak buah kat sini. Ni ada pinggan lagi ataupun makanan sampingan dalam ni. Okey, ini pun dan ni ada pintu juga ni, store ni. Store untuk ke depan lah. Okey. Dan satu lagi kat sini pun disediakan tong sampah domestik, plastik dan juga metal. Dan juga yang paling utama, yang paling penting ialah ni first aid kit kalau berlaku apa-apa kan, kecederaan ke apa kan. Ok, dan satu lagi perangkap lalat. Ni penting ni sebab kadang-kadang lalat banyak. Ok, macam inilah keadaan orang kata apa, kapal yang saya naik untuk trip kali ni. Alhamdulillah memang cukup selesa, cukup orang kata berbaloi saya naik kapal ni. Syukurlah orang kata diberi peluang kan naik kapal macam ni. Kebajikan makanan semua dijaga. Tak ada apa yang orang kata kurang. Gaji pun dah elok, makan pun elok, tempat tinggal pun elok, semua elok alhamdulillah. Cuma saya kena pandai dan kena jaga saya punya disiplin, saya punya mutu kerja. Kalau saya mutu kerja tak elok, disiplin tak ada, mungkin saya pun mungkin bermasalah. Okey, tak apalah, itu saja yang saya dapat kongsikan untuk kawan-kawan semua untuk orang kata apa episod kali ni. Dan part seterusnya saya akan kongsikan benda lain lah selain orang kata apa, kata apa, aktiviti kapal. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada satu lagi stok minuman tapi ada lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa subscribe, tekan loceng dan like untuk channel Bang Jali Aktiviti seterusnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.